何？Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Selamat datang ke Kijus Tujus, di mana sedikit pengantar masa, jika anda ingin melakukan sebarang pembelian online, berhati-hatilah dengan scammer atau anda mungkin menjadi penerima taswir yang seterusnya. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama unboxing Bandai Figura Standard for Megamon. Okay, so hari ni kita akan unboxing ini je, Bandai Figura Standard Omegamon versi Amplified. Jadi untuk produk Bandai Molekit yang lebih premium ini, sudah pastinya dia punya part adalah lebih banyak berbanding dengan RDX yang pernah kita unboxing sebelum ini. Dan ini bagi memastikan bahawa hasilnya akan menjadi lebih detail, lebih menarik dan boleh katakan prosesnya akan menjadi lebih sukar namun berbaloi pada akhirnya. Benda pertama yang kita akan tengok dalam kotak ini adalah dia punya manual cara-cara untuk memasang model ini. Dan bagi aku, Omegamon punya manual ni adalah lebih menarik sebab guna berwarna-warni dan artwork yang ada untuk menunjukkan info tentang Omegamon ni, artwork dia memang sangat cantik dan sangat menarik perhatian. Sekarang kita akan tengok secara ringkas bahagian-bahagian plastik yang ada di dalam kotak ini. Jom kita bina Bandai Figura Standard Omegamon. We'll be right back.
Okey, so inilah dia Omega Mon kita. Eh, bagi aku, macam aku cakap di awal video ni, memang hasil dia memang korang akan rasa berbaloi gila dengan harganya. Yang waktu aku beli ni tak silap aku dalam 150 ke 160 nanti aku akan letak harga dekat pada screen ni. Dan walaupun harga dia agak mahal, bagi aku ianya sangat, kalau kau nak beli, kalau kau tanya aku berbaloi ke nak beli, bagi aku dia sangatnya sangatlah berbaloi. Lagi-lagi kalau korang adalah peminat Digimon dan korang nak kumpul barang-barang Digimon, aku rasa ni ada salah satu pilihan yang boleh korang ambil lah. Dan overall aku hati memang rasa solid. Mungkin waktu korang nak buat pull, korang nak adjust tu, mungkin korang akan rasa sikit kaki tercabut ke tangan ke. Tapi overall memang korang akan rasa masa Omega Mon ni sangat solid. And ni sebenarnya boleh tukar ni sebenarnya. Kalau korang tak nak pakai dia punya kena ni, dia ada macam penutup. So korang just letak tu, boleh lah korang. Oh, dah cabut lah kaki. So kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe pada channel ni. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.